Halo guys, selamat sore dari Denpasar, Bali. Ketemu lagi dengan Nusa Penida Channel yang akan selalu mengupdate situasi terkini spot-spot wisata terbaik yang ada di Pulau Bali serta keadaan terkini yang ada di Denpasar, Bali. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia, jangan sering begadang. Jangan lupa minum dan jangan lupa makan karena lagi pandemi. Sering berolahraga biar badan sehat. Oke teman-teman, kita lagi ada di Jalan Raya Kuta sekarang. Sore ini sekitar jam 4 sore. Dan cuacanya teman-teman bisa lihat sendiri lagi mendung. Mendung banget. Mungkin nanti malam hujan. Dan kita akan menginfokan situasi terkini yang ada di Jalan Raya Kuta Bali. Ini adalah Jalan Raya Kuta Bali. Dan para visitor kalau datang sampai di bandara biasanya melintasi jalan ini. Karena ini udah langsung berhubungan dengan Bandara Igusti Ngurah Rai jalannya. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi dari Jalan Raya Kuta, biasa aja, agak sepi malah, padahal sore jam 4. Biasanya dulu kalau musim normal belum pandemi, wah ramai banget sini. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menyimak, kita minta dukungan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Karena satu subscribe aja dari teman-teman sangat berarti. Oke, di depan kayaknya lampu merah, kita pelan-pelan. Jagungnya udah modern sekarang, pakai motornya baru pula. Agak lumayan ramai. Sambil jalan teman-teman bisa lihat sendiri suasana Jalan Raya Kuta, masih biasa, gak terlalu ramai, bahkan cenderung sepi malah. Belum kelihatan bule-bulenya, belum kelihatan para pelancongnya. Walaupun bandaranya udah dibuka, ya teman-teman, kita belok ke kanan. Tetap masih di Jalan Raya Kuta. Thank you.
pengemudi motornya pada ngebut-ngebut. Motornya baru-baru ya, NMAX. Bandara Igusti Ngurah Rai sampai ke ujungnya di Jalan Sunset Road nanti ketemunya, lumayan panjang. Dan di sini tertata rapi sekali pohon-pohonnya, bagus. Sentra parkir Kuta di sebelah kanan, sebelah kiri tadi. Di sana tempat parkirnya kalau lagi ada acara event-event besar seperti New Year, tahun baru. Karena jalan-jalan di dekat pantai Kuta pasti ditutup. So, teman-teman yang atau pengunjung diharuskan parkir di sana biar nggak macet, karena tahun baru pasti ramai sekali pengunjungnya di pantai Kuta dan jalannya ditutup. Oke, kita tunggu bentar. Kayaknya udah mulai ramai karena udah jam 5 sekarang, waktunya orang-orang pulang kerja, pulang-pulang beraktivitas, jadi ramai. Dan ini kayaknya udah ujung dari Jalan Raya Kuta. Ini kita udah di perempatan antara Jalan Raya Kuta dan Jalan Sunset Road. Jadi itu udah lampu merah. Kalau kita belok ke kanan, kita bisa ke Nusa Dua atau ke Tol Bali Mandara. Kalau lurus kita ke Denpasar. Kalau ke kanan kita
bahkan sampai di kerobokan atau di tanah laut. Terus dan di sini emang lama lagi lampu merahnya, apalagi jalan yang di sini kecil, jadi kalah sama jalan yang lebih gede, jalan Transjakarta. Oke, udah hijau lampunya, kita jalan. Dan ini adalah perempatan Jalan Raya Kuta dan Jalan Sunset Road, lebar banget. Oke teman-teman, demikian tadi videonya. Semoga video ini bermanfaat jadi sarana informasi buat teman-teman yang pengen dapetin info tentang Bali yang ada saat ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, terutama yang udah subscribe, terima kasih banget. Dan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat sore.